Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul asmaul husna wa sifatul ula. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyyil karim sayyidil mursalin khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina wa uswatina Muhammadan as-sadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syar al-umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Faya ayuhal ikhwah bittaqullah yusikum wa iya ya bittaqullah wa ta'atihi faqad faza muttaqun wa tazawwadu fa'ina khaira zadi taqwa wa taqullah la'alakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi al-Qur'anil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu al-azim. Tuan Imam dan Nazir kita, ahli tentang kuasa serta sahabat-sahabat yang sentiasa saya muliakan, berterusan kita menzahirkan dengan melafazkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah rahmat dan nikmat-Nya, atas keyakinan kita yang subur hidup dalam hati-hati kita bahawa dengan rahmat dan nikmat inilah kita akan terus berupaya untuk hidup dalam keadaan mulia, berjaya dan bahagia dalam kehidupan yang sementara di dunia ini, agar kita kembali bertemu dengan pencipta kita dalam keadaan diridhoinya dan insyaAllah diganjarkan kepada kita apa yang menjadi cita-cita kita dalam kehidupan ini, iaitu untuk menjadi ahli syurga yang hidup menikmati akan segala nikmat-nikmat yang disediakan di dalamnya. Karena itu, atas yakin dan percaya rahmat dan nikmat itulah dia, ya, sebagai satu faktor yang penting, marilah kita berpesan-pesan sesama kita untuk kita memelihara rahmat dan nikmat itu agar ianya berkekalan. Dengan kita memastikan bahawa lafaz syukur kita itu adalah lafaz yang benar dan menghidupkan sifat syukur dalam hati-hati kita. Dengan kita sentiasa mentaati akan perintah-perintah yang ada dalam agama kita seperti mana yang dibawa oleh Rasulnya yang benar lagi mulia, iaitu siapa dia? Nabi yang amat kita kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambut maulid-maulid ni tuan-tuan bukan saja-saja, tapi kita adalah lain daripada mereka. Kita sambut kerana cintanya kita kepada Nabi, sehingga cintanya kita kepada Nabi kita zahirkan dengan sambutan maulid Rasul, dan kita lengkapkan dengan menghidupkan sunnah yang telah ditinggalkan kepada kita insyaAllah. Jadi kita terus lagi membaca tuan-tuan, ya dah, dan melihat, ya dah, pedoman, panduan, pimpinan yang ada dalam ayat-ayat yang ada di dalamnya. Bulan lepas kita baca. Baca apa tuan-tuan? Ayat yang berapa tu? Bulan lepas? Ayat 30. Apa ayat dia? Ya, dia punya ayat berbunyi dia. Tapi kita ada sebut bulan lepas tuan-tuan, dia sebut ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasul. Ya, kita ada sebut, ya. Iaitu wahai kamu orang-orang yang beriman, berimanlah kamu pada Allah dan pada rasulnya. Dan wal kitabil ladzi nazzala ala rasul, dan kitab Al-Quran. Ya, yang telah diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab inilah tuan-tuan, yang disebut beriman dan terus beriman dengan Al-Quran. Apa makna dia? Nampak? Apa maknanya? Menghidupkan apa yang ada, perintah-perintah yang ada di dalamnya. Jadi malam ni insyaAllah tuan-tuan, surah Ali Imran ayat yang keberapa? 130 sehinggalah kepada 130. Ya nak? 130 berapa? 132 saja insyaAllah. Nampak?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Kita pilih ayat yang bermula dengan ayat seruan, hey, orang-orang yang beriman. Mak, kita ni orang-orang yang beriman. Ya tak? Maka bila seruan tu tuan-tuan, padanya perintah. Padanya ya tak? Tunjuk ajar daripada siapa? Pencipta tuan-tuan. Ya tak? Tunjuk ajar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermula ya ayyuhallazina amanu. Pak kita ni nak baca tafsir-tafsir ni nak buat apa kan? Nak ngaji lah. Dalam ngaji tu tuan-tuan, dia ada satu elemen yang amat penting. Apa dia? Untuk menghidupkan sesuatu tu. Apa dia? Mengkaji. Ya tak? Bukan sekadar mengaji mendengar, tetapi mengkaji. Dan mengkaji itu memerlukan orang kata dialog. Ya tak? Muzakarah ataupun perbincangan. Baru dikatakan kaji. Ya tak? Tapi kaji apa? Bukan kaji nak cari benda baru. Hatta profesor apa ni yang orang kata saintis-saintis yang dia tidak beragama Islam pun. Ya tak? Bila dia buat kajian-kajian kononnya nak cari, nak dapat benda baru, tetapi selepas dia dapat jawapan daripada kajian dia, apa dia kata? Dia kata semua yang kita kaji ni dah ada dalam Al-Quran. Nampak? Sehingga dalam seminar-seminar profesor-profesor besar-besar ni, dia nak yang tuan boleh tengok dalam YouTube, dia kata profesor who believe that the Quran is the true words of Allah. Nampak? Tapi dia tetap tak beriman. Apabila profesor dia pun dia kata mustahil sesuatu yang kita jumpa sekarang ni, ya tak, telah dibawa oleh Muhammad sebagai manusia biasa, lebih-lebih lagi ditulis dalam Al-Quran, orang yang tak tahu baca menulis, mustahil dia boleh tahu benda ni. Kecuali apa yang ada dalam Al-Quran, yang hari ini dengan teknologi tinggi, kita dapati padanya, jawapan-jawapan yang kita dapati, semuanya ada dalam Al-Quran, menunjukkan sah Quran ini adalah daripada pencipta. Daripada negeri yang mereka, dia kata ini adalah apa ni, perkataan Allah Tuhan bagi orang Islam. Tak? Dalam ramai-ramai yang seorang lagi daripada sini kata saya mudah saya sekarang ni untuk buat kajian-kajian, kerana sebelum saya buat kajian saya tengok dulu apa yang ada dalam Al-Quran. Apa dia buat? Kajian kan? Tapi bukan kajian mendapatkan sesuatu yang baharu yang tiada dalam pengetahuan Allah Ta'ala, tetapi mengkaji untuk membenarkan segala apa yang didatangkan oleh Allah melalui Rasulnya. Itu yang kata kaji tu. Nanti kaji-kaji ustaz ni nak suruh benda baru. Dah. Nak cari balik kepada usul kita yang boleh membawa kita kembali kepada kemuliaan dan tidak lagi kita lalai di dalam kehidupan yang penuh dengan dugaan dan cubaan, tuan-tuan. Yang kita lihat hari ini banyaknya kita gagal untuk menghadapinya sehingga kita larut bersama kejahilan manusia tu. Kita tu bukan tuan-tuan lah. Kita tu awam kan tuan-tuan lah. Kita-kita apa kita ustaz ni lah. Kami ni nak ngaji lah. Jadi insyaAllah. Jadi bermula, ya ayyuhallazina amanu. Hei kamu orang-orang yang beriman. Pertama-tamanya beriman apa? Beriman pada Allah Ta'ala. Itu nombor satunya. Beriman tiada Tuhan melainkan Allah. Kan? Kalau dia baca ya ayyuhallazina amanu kan. Ya kamu orang beriman. Lepas tu kita pun tak faham iman tu macam mana. Maka sebutlah apa pun. Sebutlah macam mana pun, dia cuma mengangguk-ngangguk di dalam tempat pengajian. Dia keluar, dia tidak dapat melaksanakannya. Kerana? Kerana kekuatan itu tidak ada. Kerana apa? Kerana kajian itu tidak dilakukan, tuan-tuan. Nampak tak? Jadi kajian itu satu yang penting. Dan kajian itu bukan nak satu benda yang besar. Kajian itu sekadar macam mana ya? Untuk apa ya? Bagaimana ya? Tuan-tuan, solat. Apakah kekuatan solat pada kehidupan kita? Nampak tak? Apa kekuatan solat, tuan? Bunyi ayat dia, Ustaz? Tak apa. Tak ingat, tak apa. Kita tanya tentang Ustaz Nazri pula. Ya, tak? Pasal Ustaz Nazri, alhamdulillah, dah. Dia ingat tak? Sebab benda ni tuan ni, kaya batangnya. Orang-orang boleh hafaz Quran walaupun tak tahu makna. Tu kehebatan Allah pelihara Al-Quran seluruh dunia yang bukan berbahasa Arab, tuan-tuan, mana bukan daripada Arab yang kata ajam tadi, tapi dia boleh menghafal Al-Quran walaupun tak tahu makna. Nampak tak? Ha? Itulah dia kehebatan dan keagungan Allah Ta'ala yang memelihara akan teks asal Al-Quran itu sendiri. Kitab lain habis diterjemahnya, rosak habis. Maka kerana itu kita pula yang ingin apa, mengetahui serta mengkaji apatah lagi kita, maka kita hafal dan akhirnya dia menjadi serasi dengan kehidupan kita. Nenah. Jadi benda ni cukup penting. Nenah.
Ha, jadi benda ni ada sesuatu yang amat besar kepada kita untuk kita meletakkan seluruh ayat Quran itu ia ada sebagai suatu keyakinan dalam diri kita. Ha, tuan-tuan, barulah kita jadi boleh ayat jizat. Tak sia-sia tuan-tuan. Itu sebab saya terima pelawaan di sini sebab saya bersama dengan orang-orang yang berilmu. Ya tak? Aqimis solat. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirilah solat. Karena sesungguhnya solat itu akan mencegah kamu daripada fahsya' dan munkar. Inna. Ya tak? Maka itulah kerja solat. Kita pun mula tanya. Kita ngaji, ha ha ha, kita pun solat. Tapi solat kita masih tidak menepati. Pasal apa? Allah Ta'ala sebut juga fawailul lil musallin allazina hum fi salatihim an salatihim sahun. Celaka, neraka weh pula dah. Ni akal mencari. Kenapa tiba-tiba Allah kata kecelakaan, neraka weh bagi orang yang solat? Sedangkan inna sesungguhnya as-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah daripada fahsya' munkar. Maka akal mula mencari kebenaran. Bagaimana keadaannya? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim fi salatihim khashi'un. Nak kena khusyuk. Tanya lagi, jalan khusyuk. Tanya lagi supaya dapat mengelak daripada lalai akal. Jadi kita pun bertanya, mengkaji di mana sebenarnya rahsia kekuatan solat supaya kita mendapati kekuatannya dan kita tidak terjebak di dalam keadaan yang merugikan kita, iaitu solat yang tidak mendatangkan kekuatan. Nabi kata as-solatu imaduddin. Ya tak? Solat tu tiang. Maka kita cari sebagai orang yang nak supaya solat itu menjadi tiang kepada rumah Islam yang kita nak bina dalam kehidupan yang sementara ni, kena carilah kekukuhan yang mampu untuk menjadikan tiangnya yang kekal. Tapi hari ni solat-solat, tuan-tuan, orang yang solat kata tak boleh buat Islam. Bila? Orang yang solat itu yang melanggar perintah Allah Ta'ala. Pribadi dia langgarnya. Ya tak? Yang kata memfitnah sana, memfitnah sini. Ya tak? Mencuri sana, mencuri sini. Ya tak? Mendedahkan aurat. Apa tak? Dan yang kata tak sesuai undang-undang Islam, masyarakat majmuk. Sampai bila dah? Jadi, pasal apa tadi yang solat tadi? Pasal kita tak melaku mengikut kehendak Allah Ta'ala itu sendiri. Dan Allah Ta'ala nak ketahui kehendak Allah Ta'ala, kena hidupkan, kena sunjukkan sunnah Nabi. Kena tahu sunnah Nabi kan, bukan sekadar menyambut je. Tetapi kena tahu, tuan-tuan. Jadi, ya ayyuhallazina amanu, bermula padanya beriman Allah tiada Tuhan melainkan dia. Maka kita pun menjadi apa? Menjadi hamba dia. Maka kita kena sentiasa memeriksakan diri kita. Hei orang-orang beriman, nombor satunya, apabila kamu hidup di dunia ni, kamu kena menyelesaikan. Apa dia? Cara nombor satu, tujuan kamu dijadikan. Apa juga kamu buat, kamu mesti menyempurnakan. Usul. Apa usul? Apa tujuan kita dijadikan? Apa tujuan kita dijadikan, Ustaz? Masih Ustaz paling dekat dah, nak tanya. Apa tujuan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala? Menyembah Allah Ta'ala. Ayat itu, Ustaz. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ustaz, mari kita bina balik kemuliaan kita dengan kita meletakkan ayat itu bukan sekadar di bibir kita tetapi di hati-hati kita. Karena sebenarnya kekuatan kita ialah hati kita. Nah, tetapi kegagalan kita untuk menghidupkan syariat Allah ialah kan hati juga. Bila kita dapat melaksanakannya? Bila hati kita dikuasai oleh kemuliaan tiada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Tapi bila hati kita dikuasai oleh kehinaan, bila tidak hidup pada hati kita Allah tiada Tuhan melainkan dia. Sebab dia satu je faktor yang memuliakan manusia, bermula tiada Tuhan melainkan dia. Tetapi dia tidak berhenti di situ, turun lagi tuan-tuan. Beriman kamu kepada Rasul, beriman kamu kepada kitab, beriman kamu kepada para malaikat, beriman kamu lagi apa? Beriman lagi kepada apa? Lagi, kita duk ingat 6 je. Cuba sebut lagi tuan-tuan. Cuba sebut lagi, beriman dengan apa? Oh, kita tanya muslimat kita. Tak sia-sia buat muslimat kan? Beriman kepada mak ayah, beriman kepada isteri, beriman kepada suami, beriman kepada oh tuan-tuan. Tu yang Nabi kata, iman itu ada macam-macam tingkatan kan? Dalam hadis Imam Bukhari dia sebut lebih daripada 60 tingkatan. Dalam Imam Muslim dia sebut lebih daripada 70. Begitu juga dalam hadis-hadis yang diambil daripada pembawa hadis-hadis yang di akhirat.
bermula satu yang kata hadis yang dibawa oleh apa Imam Bukhari tu, ya tak? Maka disebut bermula tingkatan yang paling tinggi. Itu semua ya sepakat. Ijmak maknanya tak ada berbeza. Apa dia? Paling tinggi tiada Tuhan melainkan Allah. Bawa yang paling rendah, tuan-tuan, dalam Imam Bukhari, apa dia? Mengalihkan halangan daripada laluan awam. Tuan-tuan, mana beriman? Beriman itu mana apa? Tak buat, tak beriman lah. Dan tak beriman itu membawa kepada rosaknya iman kepada Allah Ta'ala. Ha? Apa dia? Mengubah halangan yang ada di laluan orang awam. Nak buat macam tu macam mana? Tengok laluan tu ada halangan. Alah, tak pergi lah. Aku kan lalu situ pun. Ya tak? Kena kalau, oh aku, dia ni orang yang ni teruk. Letak pula halangan lain pula. Kan? Pasal apa jadi gitu? Pasal tak beriman tadi. Ya tak? Tetapi dia tengok Allah. Walaupun kecil batu dia kata, ini kalau langgar ni motor jatuh. Ya tak? Kena-kena ustaz batu lalu lah jatuh. Ya tak? Dia kata, maka dia ambil batu tu dia buang. Pasal apa? Pasal apa dia boleh? Sebab dia beriman. Tetapi beriman di mana? Tentang beriman tu di mana? Di hati. Kan? Jadi dia dapat menghidupkan perbuatan yang mulia itu kerana dia hidup di hati. Ma waqara fil qalb wasaddaqahu al-amal. Apa yang ada di hati diterjemahkan dalam perbuatan. Kan? Maka kemuliaan di dalamnya hidup apa? Kalau ada halangan pada laluan orang awam, pasti saya akan ubahkannya kerana saya beriman. Itu adalah satu perintah yang datang daripada Allah Ta'ala. Maka dia tengok je, dia ubah. Dia tengok, dia ubah. Kita ngaji. Ustaz Nazri pun kata, ya tak, memberitahu saya pasal saya lupa tadi. Ya tak, Ustaz Nazri kata, mengubah halangan. Tapi kita yang ngaji ni, kita yang nganggur ni, tiba-tiba ada halangan. Kita tak ubah. Pasal apa? Adakah tak benar percayanya kita kepada apa yang disebut tadi? Percaya. Tapi pasal apa kita tak boleh buat? Pasal apa? Pasal apa tak ada kekuatan? Pasal dia tak hidup. Mana? Dia tak hidup. Dia cuma percaya tapi dia tak hidup. Bila tengok benda tu, kalau dia hidup, dia buat. Pasal dia tak hidup, maka dia tak peduli. Entah? Kita kena fikirlah. Kaji dia. Apa dia ustaz nak cakap ni? Aku nak tanya lah. Entah? Maka dengan itu yang kita, ya allazina amanu hai kamu orang beriman. Eh nak, apa tujuannya Allah dia ingatkan kita? Untuk apa? Untuk menghidupkan iman kita. Kerana beriman betul tak? Betul. Tapi kita langgar perintah Allah Ta'ala pasal apa? Pasal tak hidup. Beriman benar? Benar. Solat, solat benar? Benar. Kenapa tak mencegah daripada fahsyat mungkar? Pasal tak hidup. Maka ya allazina amanu, kamu orang beriman, ya tak? Ialah ingatkan benda kita supaya benda tu hidup. Belum pergi lagi ayat yang kedua tu yang kita tengok. Eh tak? Ini dulu. Sebab dengan kekuatan itu, baru boleh baca kemudian daripadanya. Selagi tak hidup benda tu, selagi itu tak jadi. Sebab kita dengar ngaji. Oh, anak ngaji tafsir. Oh, anak alhamdulillah. Tak? Tapi, buat tak buat lah. Tak? Dia tak ngaji. Tapi bila orang kata, ini perintah Allah Ta'ala. Tapi kerana hidup tadi, Allah dan Tuhan melainkan dia. Orang sebut dia ini perintah Allah Ta'ala. Dan dia dapati bukti yang benar. Maka hidup di hati, terus dia buat. Dia tak persoalkan. Nah, sebab dia hidup. Kita tuan-tuan masih tak kaji. Nah, bila kita ni, saya lah. Ya nak? Dan tuan-tuan yang kata apa ustaz boleh. Bila kata kita, mana saya? Ya nak? Termasuk pada kita tu saya lah. Nahnu. Kalau kami tak, saya bukan tuan-tuan. Saya dan orang-orang yang ada, yang lalai. Semoga Allah pelihara saya dan mereka, insyaAllah. Dan tuan-tuan. Ya nak? Jadi bila kata musuh ni tuan-tuan, dia nak melemahkan kita, dia buat kajian. Dan dia kaji apa? Dia kaji apa tuan-tuan? Dia kaji Islam. Dia kaji Quran. Itu musuh Islam. Karena nak cari kekuatan, dapat dia reversekan supaya boleh jadi kelemahan. Kita yang yakin, tapi kita ngaji, tak kaji. Sedangkan Quran itu adalah kekuatan kita. Islam itu adalah kemuliaan kita. Tapi kita tak. Kita rasa selesa dengan apa yang ada. Ya, jadi kita kata, hey, aku dah Islam. Aku lahir-lahir beriman. Lantaklah orang macam mana pun. Yang paling mulia ialah kami. Kerana lahir-lahir Islam. Tahu-tahu, isytihar keluar Islam. Ada tak? Tak ada cakap tak ada tuan-tuan. Maksud Allah, Allah tunjukkan kepada kita apa dia? Untuk jadi pengajaran. Tetapi pengajaran diambil oleh akal yang hidup. Nampak? Li'ulil albab. Bagi orang yang berakal. Apalah ta'qilun? Apakah tidak berakal?
Eh ada la'allakum tur la'allakum tatafakkarun. Maka kalau berakal, semoga kamu berfikir. Dan selepas kamu berfikir, la'allahum yarji'un. Semoga kamu kembali kepada Allah Taala. Dia kena berakal kan? Sebab kalau kau ngaji akidah, bermula akidah petunjuk. Petunjuk itu kehendak Allah. Dan untuk memelihara, untuk mendapat kekuatan daripada petunjuk Allah tadi, maka kena ngaji hukum akal. Sebab akal itu dia akan membawa kita kepada bukti-bukti kebenaran sehingga kita benar-benar menghidupkan petunjuk daripada Allah Taala tadi. Walaupun tetap Allah Taala yang menentukan. Tetapi itu hukum sunnah, sunnatullah. Sebab kita kena ngaji dah. Allah ni tak terikat dengan apa-apa pun. Nah, Allah tak terikat dengan apa-apa pun ketentuan. Dia bebas. Kalau dia kata aku nak aku gantikan dia, dia buat kebaikan banyak tapi aku nak bagi dosa, boleh tak boleh? Dia ni buat dosa banyak, aku nak bagi pahala, boleh? Aku nak masukkan orang yang mulia ni masuk neraka, aku nak masuk orang jahat masuk syurga, boleh tak boleh? Allah tidak terikat dengan apa-apa peraturan, tetapi asma wa sifatnya yang kita beriman padanya, tauhid asma wa sifat. Allah bersifat dengan sifat rahmat, Allah bersifat dengan sifat mengasihani, maka dengan sifat rahmat dia tadi, maka dia meletakkan sunnah dia, iaitu yang mulia dibagi pahala, dimasuk syurga, yang jahat dibagi dosa, dimasuk neraka. Kerana rahmat dia. Kalau tidak kita pun tak tahu nak buat mana. Kitab amalan kita tak tahu, dah kesudahan kita tak tahu, maka kita pun tak tahu nak buat apa ya. Kalau nak buat jahat, Allah boleh masukkan syurga. Kalau nak buat baik, Allah tetap boleh masuk neraka. Tetapi dengan rahmat Allah Ta'ala, maka ini dia jalan dia. Dan inilah dia jalan dari ahli neraka yang perlu dijauhi. Nampak? Dengan rahmat Allah Ta'ala. Jadi dengan rahmat Allah Ta'ala, dengan segala yang telah ditentukan oleh Ta'ala, itu yang mesti hidup, tak? Ya, nah? Jadi balik pada tadi, apa dia yang perlu kita faham sekarang ni? Mestilah hidup benda tu. Yang kita baca, aminu billahi wa rasul. Maka hidupkanlah, sentiasalah beriman kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasulnya. Sentiasa hidup. Bukan kau dah, saya mengaku, jadi Tuhan melainkan Allah, lepas tu biarkan dia. Dah, dia mesti pastikan benda tu hidup. Dan bila benda tu hidup, barulah dia jadikan ianya satu kekuatan dalam menterjemahkan perbuatan. Dan bila kata, ya ayyuhallazina amanu, hatta Al-Quran tu merupakan apa? Merupakan zikrullah. Apa kekuatan zikrullah? Kita sebut dah kan? Apa kekuatan zikrullah? Ini yang musuh dapati. Dia dapati kekuatan pada zikrullah, maka dia tukar zikrullah kepada zikr dunia. Yang akhirnya manusia hari ini tertipu dengan dayahnya, sentiasa mengingat dunia, maka dia pun kejar dunia. Sedangkan perintah asalnya, ingatlah Allah supaya kamu tetap beriman pada Allah, maka kamu akan tetapkan akhirat sebagai jalan penghujung. Jadi apa tujuan zikrullah? Sehingga mereka mendapati daripadanya, dia tukar kepada zikru dunia, zikru agar zikru hubus syahwat. Dia cinta kepada, apa, ingat kepada kehendak, keinginan syahwat, keinginan kepada dunia, keinginan pada harta, keinginan pada pangkat dan kedudukan. Dia tu ingat benda tu. Hari ni media masa, media cetak, media tak habis duduk bawa benda tu, bawa sehingga kita percaya dengannya, sehingga kita memperjuangkannya. Sedangkan kalau kita ingat Allah, apa yang kita akan berjuang? Kita akan perjuangkan Islam. Kita akan perjuangkan Al-Quran sebagai pembagaan. Kita akan perjuangkan kehidupan kita untuk akhirat yang mulia. Tapi kita tak buat sebab? Pasal kita tidak zikrullah. Tapi kita zikr dunia. Kita ingat dunia semata-mata. Kami ingat Allah. Lepas semayang bukan main lagi. Ustaz tak dengar kan? Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Tahlil. Tu malam Jumaat, Ustaz. Baca Yasin. Jangan main. Mana? Baca Yasin. Alam ahadi ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Wah, bukan main. Adakah aku tidak memerintahkan kamu orang beriman supaya jangan menyembah syaitan? Baca tiada malam Jumaat, keluar je syaitan itu yang diikut. Kan? Pasal apa? Pasal zikir yang tidak menepati kekuatan yang didatangi. Allah Ta'ala itu dia datangkan peringatan serta kekuatan. Nabi datangkan dengan penjelasan. Kita kadang mengaji, tak mau kita mengkaji. Sehingga kita buat, tapi dalam keadaan tidak mendatangkan manfaat. Sebab
Ilmu mesti ilmu yang manfaat. Apa maksud ilmu yang manfaat? Dilakukannya, dihidupkannya, diamalkannya, mendatangkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah, perbuatan itu mendatangkan ganjaran pahala serta imbuhan syurga insya-Allah. Jadi, apa tujuan kita zikrullah? Dan alhamdulillah, menghidupkan Allah dalam hati kita. Sebab kita kata bermula zikir ialah ingat. Bermula zikrullah mesti kita beriman kepada Allah. Jadi bila kita beriman kepada Allah dan yakin kita segala kemuliaan bermula Allah, tiada Tuhan melainkan dia, maka ingat Allah tadi ialah untuk menghidupkan Allah dalam hati kita. Bila hidup Allah dalam hati kita, apa dia berlaku? Apa dia lihat? Penterjemahan. Terjemahan dalam kehidupan, terjemahan dalam perbuatan, terjemahan dalam praktikal. Apa dia? Kita menjadi hamba-Nya yang akan mentaati perintah. Sebab Allah yang hidup di hati, diterjemahkan dalam perbuatan, kita menjadi hamba-Nya yang mentaati perintah Allah Ta'ala. Itu tujuannya. Maka zikir tadi ialah untuk menghidupkan Allah dalam hati. Dan bila Allah sejahtera dalam hati, maka diterjemahkan dalam perbuatan, kita menjadi hamba-Nya yang mentaati perintah dia. Jangan sekadar baca dia. Ya nak, apa dia? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli la nufarriqu baina ahadin min rusul wa qalu sami'na wa ata'na. Nah, baca kan? Beriman dah dengan ayat tu? Beriman. Beriman. Tapi kenapa tak hidup sami'na wa ata'na? Kenapa tidak menghidupkan perintah sami'na wa ata'na? Kerana ciri orang yang beriman tadi, dia kata apa? Kami dengar dan kami taat. Pasal kita tak menghidupkan ayat itu dalam hati kita. Beriman kita. Tapi tak hidup ayat itulah hati kita. Maknanya, baca dalam surau, baca dalam masjid, alhamdulillah, beriman, keluar. Dia mati. Dia tak hidup. Kalau dia hidup, dia keluar. Itu yang benda dia. Aku beriman seperti mana Rasul telah beriman dengan Al-Quran. Aku beriman kepada Allah, para malaikat, kitab dan juga Rasul-Rasul. Tidak aku membezakan mereka. Dan aku sentiasa dengar dan taat. Sebab dia hidup di hati. Di mana saja dia pergi. Di pejabat, di rumah, di pasar, di kedai minum. Itu yang hidup. Jadi, Allah zikir-zikir adalah untuk menghidupkan Allah dalam hati kita. Sehingga terjemahannya kita akan taat. Baik, malam ni kita tengok. Boleh taat, tak boleh taat, tuan-tuan. Sebab perkara yang jadi lumrah daripada kehidupan manusia, bila disebut, dia rasa resah, gelisah. Ya, tak, tuan-tuan. Pasal, benda ini sudah menjadi, apa dia? Sebahagian daripada kehidupan yang kononnya tak boleh terpisah daripadanya. Apa dia kata, tuan-tuan? La ta'kulu. Ya, tak? Apa? La ta'kulur riba. Jangan kamu makan riba, tuan-tuan. Itu kalau kita tengok. Kalau kita terjemah ni, ya tak? Yang at'afan mudha'afah. Apa dia terjemah situ? Ya, dia kata riba. Yang dan riba. Cuba baca, baca semua. Jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda. Ganda. Bila kita ngaji, maka bila kata dengan, kita kata maknanya jangan berlipat ganda. Nah, mana kalau tidak berlipat ganda, bolehlah kot. Ni, orang yang cari dunia ni kan, dia mula cari pasal Allah Ta'ala kata. Sedangkan kalau terjemahan itu, tuan-tuan, apa makna dia? Sifat riba itu, dia bukan riba yang berlipat ganda. Jadi orang ni keliru, riba ni maknanya kalau berlipat ganda. Sedangkan dia kata riba at'afan mudha'afah. Yang sifat riba ni, dia adalah yang padanya berlipat ganda. Itu pada kata al-halalul bay'un wa haramun riba. Dia halalkan perniagaan dan diharamkan riba. Apa beza dia? Sebab perniagaan ini ada belas ataupun kebajikan yang tidak berlipat ganda. Riba ini berlipat ganda. Maka apa saja yang berlipat ganda, dia akan masuk dalam riba sebab sifat dia. Maka kamu orang beriman, jangan kamu ambil riba, maka riba yang sifatnya berlipat-lipat ganda. At'afan itu lipat.
berlipat ganda. Ada mudha'afah tu lipat lagi, berlipat-lipat. Maknanya tuan-tuan, ya ada teruknya riba ni. Yang hari ni tuan-tuan atas nama perniagaan tetapi keuntungannya berlipat ganda, maka padanya dia tetap riba. Faham? Jadi kita pun berhati-hati kalau nak berniaga. Jangan ikut kata dia kata, oh dalam keuntungan tidak ditentukan. Faham? Pasal boleh nak keuntungan 300%, 400%, kita rasa okey dah. Faham? Pasal kononnya tak ada. Sedangkan Allah bandingkan perniagaan padanya ada kebajikan, memenuhi keperluan manusia, mengambil keuntungan daripadanya. Tetapi berlipat ganda, maka dia riba. Nah. Jadi niaga-niaga ni pun kena berhati-hati. Kalau ambil berlipat ganda sehingga kita mewah di atas kesusahan orang. Contohnya tuan-tuan, orang sakit, dia nak ubat. Ya tak? Maka kita kata aku meniaga, maka ini ubat dia. Ya tak? Modelnya RM50, jual RM300. Ya tak? Maka dia telah ambil keuntungan yang berlipat ganda, mengakibatkan orang yang sakit dia terpaksa bersusah payah. Padanya ada unsur riba. Entah? Sebab lipat ganda tadi. Kita duk ingat riba, kena sebut riba je. Ya tak? Tetapi bila dikaitkan dengan perniagaan. Jadi Allah Ta'ala perintah kita, janganlah. Nah, jangan terlibat. Ya nak, kemudian dia sebut apa lagi di situ? Ya nak, apa dia? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah kamu pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, punya banyak kita nak kaji tuan-tuan, tapi kita seronok mengaji je. Kita tak nak kaji. Orang beriman nak kena kaji. Jangan makan riba yang sifatnya berlipat ganda, kena kaji. Wattaqullah, kena kaji. La'allakum tuflihun, nak kena kaji tuan-tuan. Nampak tak? Ada dah ayat lain yang sebut tentang riba? Ya dah, ini Allah Ta'ala kata, kalau kamu tidak makan, siapa kamu yang tak makan? Orang yang beriman. Ya dah, maka bagi kamu apa? Dia sebut di situ, wattaqullah la'allakum tuflihun. Takwalah kamu pada Allah Ta'ala. Yang takwa pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan, membawa kepada apa? Dengar dan taat. Jadi kena kaji, takwa-takwa ni macam mana? Siapa? Bagaimana? Kan? Sebenarnya kalau kita tanya, kita dah dapat jalan mudah lah. Sebab bermula sesuatu itu ialah tiada Tuhan melainkan Allah. Maka nak cari dia tuan-tuan, carilah yang dibawa oleh Nabi sebab dia turun bawah. Kalau hidupnya Allah, tiada Tuhan melainkan dia, insyaAllah benda-benda lain jadi mudah. Termasuk takwa kepada Allah Ta'ala. Takwa apa? Takut. Takut sehingga membawa kepada ketaatan. Takut sehingga membawa kepada pengharapan. Takut sehingga membawa kepada penyerahan bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Siapa yang mampu untuk menjadi manusia yang takut pada Allah Ta'ala akan azab pedih dalam neraka, yang sentiasa bergantung pengharapan untuk dapat nikmat dalam syurga, yang sentiasa menyerah dan bertawakal pada Allah Ta'ala, siapa mereka? Mereka yang bersifat dengan sifat hamba. Mana? Bersifat-sifat dengan hamba. Bagaimana nak menghidupkan sifat hamba? Beriman kepada Allah Ta'ala? Belum tentu. Beriman tapi langgar. Mana macam mana kita nak menghidupkan sifat hamba? Menghidupkan iman tadi. Jadi kita kata, menghidupkan iman dari Tuhan melainkan Allah di hati, menghidupkan dalam perbuatan, dalam kehidupan, apa dia? Hamba. Maka hamba itulah yang akan hidup sifat takwa. Maka bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa, membawa makna. Kalau kamu tidak bertakwa dengan sebenar takwa, hidupkanlah apa dia? Beriman pada Allah, tiada Tuhan melainkan dia sepanjang hidup kamu. Nah, maka itulah sebab Allah kata, ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hei kamu orang beriman, ingatlah Allah sentiasa. Kali kata wazkurullaha zikran katsira. Katsira apa? Banyak. Maka banyak-banyaklah kamu ingat Allah. Dengan itu lapas dia kata harfiah. Ya nak. Lama dia kata wasabbihuhu bukratan wa asila. Maka sucikan Allah pagi dan petang. Kita mengaji. Ngaji-ngaji, hei kamu beriman, zikir pada Allah Ta'ala banyak-banyak dan sucikan Allah pagi petang. Maka kita kata, oh, kalau gitu lepas solat subhanallah, alhamdulillah, Allah. Beli benda yang ketat-ketat-ketat tu, subhanallah, mana Allah, pagi petang, subhanallah. Balik rumah tengok daling dia, cakap ke bini dia, tengok 1,000 kali ada can masuk surga. Bukan main lagi. Allah, telefon berbunyi tu dia. Kan? Lupa nak off dalam bank.
Jadi balik pada tadi tuan-tuan, itu kalau kita mengaji. Tuan-tuan, maka kita pun zikir. Tetapi ada kekuatan tak? Tuan-tuan, tak ada. Tuan-tuan, pasal? Rupanya bila kita kaji, bunyi dia yang kita dah letak tuan-tuan, kepahaman tadi. Ni ada, yang kata ustaz tadi. Ya ada, apa dia? Menghidupkan apa ni, sesuatu kemuliaan tadi. Bermula tiada Tuhan melainkan Allah. Maka Allah kata, hey, kamu orang yang beriman. Bermula iman kamu Allah, tiada Tuhan melainkan dia. Maka sentiasalah kamu ingat Allah. Sebut-sebut akan keagungan dia. Bayang-bayangkanlah kemuliaan dia. Dan kamu sentiasa fikir-fikirlah tentang keagungan dia. Supaya benda tu hidup. Maka ingatlah Allah sentiasa agar beriman yang kamu pada Allah itu hidup. Maka wasabbihu bukratan wa asila, semoga kamu mensucikan Allah dalam perbuatan kamu pagi dan petang. Mana taat? Sebab beriman tuan-tuan, ya ada tauhid dia, ya ada di sana tauhid asma wa sifat. Memperakui akan segala nama-nama Allah yang mulia serta sifat-sifatnya yang agung. Tetapi tidak sempurna kalau sekadar kita mengakui Allah bernama dengan nama-namanya yang mulia serta sifat-sifatnya yang agung. Kalau kita tidak menghidupkan dalam perbuatan kita membuktikan bahawa Allah bersifat dengan sifat yang mulia dan yang agung. Tak cukup. Contoh, ingat tak? Kita dengan asma wa sifat Allah Ta'ala, kita kata Allah sifatnya apa dia? Pencipta yang sempurna. Ya tak? Di dalam ciptaan dia. Tak? Allah Ta'ala lah pencipta dan dia sempurna dalam ciptaan dia. Kita mengaku tak sempurna. Selagi mana kita tak menghidup dalam kehidupan kita akan segala apa yang telah diciptakan atas kita. Tiba-tiba kita kata tak boleh share masyarakat majmuk. Masa tak? Iman dia terhadap tauhid asma dan wasifat Allah Ta'ala. Masa tak? Sebab Allah sempurna di dalam penciptaan. Tiba-tiba dia kata masyarakat majmuk menghalang daripada peraturan Allah, menunjukkan dia tidak sempurna iman dia atau tidak hidup iman dia terhadap kesempurnaan ciptaan Allah Ta'ala. Banyak ada hari ini? Banyak lah tuan. Yang tidak mahu menegakkan perintah Allah Ta'ala atas alasan manusia tadi, masyarakat majmuk. Menunjukkan dia rasa belakang rumah dia ada kilang, buat kilang abel masyarakat majmuk rumahnya. Ya nah, macam kita buat macam-macam dia lah, kat kilang tu lah, macam-macam jenis kereta. Kamuknya dia ingat di belakang rumah dia ada kilang buat orang macam-macam jenis. Hitam ada, putih ada, coklat ada, gamuk dia lah. Ya nah, nak cerita bodohnya manusia. Tapi hari ni manusia memang bodoh. Ya nah, nah. Dekat Perancis tuan-tuan. Majoriti, kata demokrasi. Kan dia luluskan, ya dah, untuk berkahwin jantan-jantan betina-betina. Ya dah, tuan-tuan. Hari ini, apa ni, keluar lagi bahawa mereka sokong 200 lebih berbanding dengan 90 lebih. Mana 90 tu ada lagi apa di fitrah tu lah. Yang 200 lebih semua bengong semacam. Yang 200 lebih ni besok tuan-tuan dia akan sokong pula. Ya dah, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, dia akan lulus undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang perkahwinan. Perkahwinan apa? Manusia dengan burung. Buat ngajar punya manusia tuan-tuan. Ya dah? Terhadap apa? Terhadap penciptaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah sempurna ciptaannya lelaki dan perempuan. Ini nak tiba-tiba jantan-jantan betina-betina. Jadi satu hari besok, jangan heran kalau Allah hinakan mereka. Ya tak? Mereka akan kata, boleh kalau dia nak kahwin dengan buruk ke monyet kan? Nak sebut malu, tapi inilah dia nak cerita bodohnya. Ya tak? Sesatnya. Lebih sesat daripada binatang tuan-tuan. Nah. Binatang pun tahu cari pasangan. Binatang pun tahu cari jenis dia tuan-tuan. Ya tak? Tapi manusia dah tak reti. Bapa? Sebab nafsu dikuasai oleh syaitan. Allah sesatkan manusia sesat-sesat. Ya, tak? Jadi balik pada tadi tuan-tuan. Dia tu kata tak boleh tuan-tuan masa tu tuan-tuan. Kalau nak ngaji dengan saya, kena buka bateri. Oh, jadi tuan-tuan. Jadi orang tak tengok jam, saya pun senang. Ya, ha, kita balik seronok, dia awal dia mengajar. Ya, pasal tak pegang. Cuma balik umat Allah pun boleh dah. Bapa pada muka saya. Ya, tak? Jadi balik pada tak apa, kita nak pergi balik tuan-tuan. Maka adalah ayat lagi tuan-tuan, ada. Cuba tengok tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu. Sekali lagi, orang-orang yang beriman. Bila disebut saja, zikrullah. Zikrullah tu apa? Menghidupkan Allah di hati. Kadarnya sepanjang masa, sampai mati. Kalau terlupa saja, maka nafsu yang berkeinginan. Sebab nafsu ni semua, tiap masa dia berkeinginan. Tetapi bila mati je, atau tak hidupnya Allah, cara Tuhan melainkan dia, syaitan akan guna kesempatan itu untuk membisikkan perkara-perkara jahat
kepada nafsu tadi. Sehingga nafsu tadi tuan-tuan akan berkuasa pada hati yang akan memimpin akal untuk mencari jalan-jalan keburukan. Akal tuan-tuan. Maka akal tadi tuan-tuan sebenarnya fitrah untuk meletakkan kebenaran. Tetapi dia perlu kembali pada fitrah di dalam keyakinan. Bermula keyakinan Allah tiada Tuhan melainkan dia. Maka kerana Allah tiada Tuhan melainkan dia, duduk di hati. Maka hati yang menguasai akal, akal akan duduk kebenaran. Dan kebenaran itu duduknya pada Islam. Yang Islam itu duduknya pada Al-Quran serta sunnah Nabi SAW. Bila hati itu mulia dengan tiada Tuhan melainkan Allah. Kerana bila tiada Tuhan melainkan Allah, apa benda yang kita ambil? Apa benda yang jadi pilihan kita? Apa benda yang jadi pegangan kita? Ustaz? Bila kita tiada Tuhan melainkan Allah, kita yakin di hati kita, beriman, apa benda yang kita ambil sebagai pegangan hidup kita? Islam. Nah, kenapa kita Islam? Kenapa kita Islam? Allah reda Islam sebagai agama dia. Ayat dia. Walau di itulah, tak apa tuan-tuan, ni sekadar nak naikkan semangat tuan-tuan. Lepas ni, oh Ustaz Badrul, nantilah bulan depan aku baca ayat-ayat. Dan bila dia hidup tuan-tuan, siapa saja kita jumpa, kita boleh jawab, Tuhan, ini keyakinan. Sehingga Allah kata ajar, kul, ini saya sebut tuan-tuan, kul, aghairallahi abghi rabban, wahuwa rabbu kulli syai'. Katakan, Muhammad, katakan, hei orang-orang beriman, apa kita nak kata kepada mereka-mereka yang cuba menyelewengkan kita beragama? Syekh tak boleh buat undang-undang Islam masyarakat majmu. Syekh nanti dulu, syekh manusia tak faham. Nanti tak. Nampak? Apa kita nak kata? Aghairallahi abghi rabban. Apakah kamu nak mengajak aku untuk mencari Tuhan selain daripada Allah Ta'ala? Wa huwa rabbu kulli syai'. Sedangkan di hati kami hidup Allah, tiada Tuhan. Kecuali dialah Tuhan segala-galanya. Allah tak ajar kita tu kan? Enak, untuk kita keluar kepada manusia, kata jangan sekali-kali kamu nak membawa aku untuk mencari Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Kerana di dalam hati kami sejahtera hidup Allah, dialah Tuhan segala-galanya. Aghairallah, apakah selain daripada Allah Ta'ala? Aberi, aku nak cari Rabban, Tuhan. Wa huwa rabbu kulli syai, sedangkan dia Allah Ta'ala Tuhan segala-galanya. Allah ajar kita suruh kata kepada seluruh manusia. Tapi kita ngaji sini tuan-tuan, beriman kepada Allah Ta'ala, dibisik kata, nanti dulu syekh tak boleh buat lagi. Kita pun sama dengan dia, syekh tak boleh buat lagi. Pula dah. Bukan kita kata, eh kamu nak aku cari Tuhan daripada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala Tuhan juga. Bukan kita nak cakap begitu. Pasal apa? Pasal tak hidup. Maka orang tanya, why are you a Muslim? Pasal saya Muslim, kata Allah redha Islam tu. Ya tak? Maka ini ayat dia, wa raditu lakumul Islam madina. Aku redha bagi kamu Islam. Dan apa kena-mengena Islam dengan Allah Ta'ala? Sebab kami in the first place beriman Allah, tiada Tuhan melainkan dia. Kalau tiada Tuhan melainkan dia, maka apa kata dia? Itu yang kami ikut. Dan apa dia kata? Dia adalah Tuhan Islam. Ada ujian lain. Ada? Wa man yabtaghi ghaira al-Islam madinan falan yuqbala minhu. Kamu beriman Allah, tiada Tuhan melainkan dia. Kamu cari selain daripada Islam, aku tak redha daripada kamu. Kenapa? Kerana ada dia ayat lain. Inna dina inda Allah Islam. Agama di sisi Allah adalah Islam. Jadi kami Islam kerana pertama kami beriman Allah, tiada Tuhan melainkan dia. Maka bila Allah kata agama di sisinya Islam, kami jadi orang Islam. Bila Allah kata Allah redha Islam sebagai jalan hidup kami, kami redha Islam sebagai jalan hidup kami. Dan bila Allah kata kalau kamu cari lain, kamu tidak akan diterima, kami pasti tidak mahu hidup di atas cara lain kecuali kami hidup atas Islam. Macam Islam. Jadi bila kita beriman pada Allah, kemuliaan di hati, kita ambil Islam. Islam itu tentang peraturan, tentang kebenaran kehidupan kita orang yang beriman. Maka kebenaran itu kita letak di akal. Nah, itu kemuliaan akal. Pasal padanya kebenaran. Itu sebab banyak orang yang membuat kajian-kajian, akhirnya bila dia mahu menerima kebenaran itu, mereka akan jadi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan mengambil Islam sebagai jalan kehidupan. Sebab kebenaran yang ada padanya. Dia kata apa? For 35 years I've been an atheist. I don't believe in God and there is no need for God. Itu cara dia kan? 35 tahun saya hidup tanpa agama. Saya tak percaya dengan Tuhan dan saya tak perlu Tuhan. Angkuh, sombong, takabur. Dan cakap kat orang Melayu, apa orang Melayu kata? Mampu engkau, ahli neraka. Eh, orang Melayu cepat sangat. Dia sendiri dia tak sedar. Mana? Orang Melayu ni hebat. Hebat mengaji, baru jalan. Dia ngaji-ngaji, Tok Guru kata bermula sesuatu itu duduknya di hati. Mulia hati, maka mulialah seseorang itu. Dia pun lepas itu tak datang ngaji.
Orang kata, marilah tuan, kita solat. Hei, orang solat belum tentu lagi, Syekh. Ni, dia bermula di hati. Dia tak solat-solat. Tuan-tuan, lagi ngaji yang mula-mula. Kata mulia seseorang tu bermula di hati. Maka habis, canang semua. Kamu semayang, kamu tutup alat, semua belum tentu lagi. Karena hati, Syekh. Tuan-tuan. Tapi dia kata hati, Syekh, mencuri, membohong. Tuan-tuan. Dia tak belajar kemudiannya bahawa Nabi kata innamal a'malu binniyat iza salahat salat jasadu kulluhu wa iza fasadat fasadat jasadu kulluhu ya kama waqa rabbika wa saddaqahu al'am. Dia tak ngaji apa tahu hal yang Al-Quran dia kata fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradun khatamallahu ala qulubihim. Dia tak ngaji benda tu, dia ngaji satu je macam kita tuan-tuan. Kalau kita ngaji, lepas tu kita tak ngaji, ugilah, ugi. Pasal tak sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna, kembali kepada Allah Ta'ala, tak akan diterima. Sebab Allah sifatnya maha sempurna. Hanya menerima daripada mereka yang sempurna. Oh, berat Ustaz. Ya, berat. Tak, Allah yang maha sifatnya maha rahmat, dia bagi ringan. Kita banyak buat silap dah. Banyak buat silap. Macam mana kita nak kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna? Betul, Ustaz? Macam mana Zah? Oh, kata nak kembali pada Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala sifatnya maha sempurna, nak kembali padanya dalam keadaan sempurna, kita banyak buat salah Ustaz. Macam mana kita nak kembali pada Allah Ta'ala dengan sempurna? Tuan-tuan, setiap perlakuan yang menyalahi agama, apa dia? Taubat. Maka bila kamu taubat, Allah cuci kamu daripada kesalahan itu, kembali kita dalam keadaan bersih, mana sempurna. Jalan dia tuan-tuan, sifat Allah Ta'ala yang dia tu penuh dengan rahmat. Tapi taubat. Bukan taubat. Eh dah, hari ni dia taubat. Nampak tak? Ini jadi masalah orang tu. Eh, masalah tahu, tahu buat. Dia pun fikir, oh buat-buat. Itu dia kata, apa dia? Nafsu apa? Lawat, lawamah. Dah buat, menyesal. Buat lagi, menyesal. Buat lagi, menyesal. Buat tak pernah berhenti-henti. La ilaha illallah. Nah, ini masalah. Dia kena nafsu mutmainah. Eh dah? Haa, ini tuan-tuan. Ini balik pada tadi tuan-tuan. Ayat dari satu kita kata, ya ayyuhallazina amanu. Hei kamu orang beriman, ittaqullah hawazaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hei kamu orang beriman, peringatan zikir, zikrullah untuk apa? Hidup dulu Allah di hati. Bila baca dia hidup di hati, nampak tak? Bila hidup di hati, terjemahan dia perbuatan ittaqullah. Ittaqullah apa? Jadi hamba. Nada kemudian wazaruma baqiya minar riba, tinggallah saki baki riba. Riba yang kita baca ayatnya apa dia? Perbuatan perbuatan yang mengambil berlebih-lebihan. Maka Allah kata tinggal. Tuan-tuan, jika sekiranya kamu benar-benar orang yang beriman. Tuan-tuan, bila saya sebut benar-benar orang yang beriman, sebab mukmin ni tuan-tuan, dia adalah orang yang hidup iman. Mana yang kita kata tadi, Allah tiada Tuhan melainkan dia, dan hidup Allah tiada Tuhan melainkan dia di hati-hati mereka. Pada kata in kuntum mukminin, jika sekiranya kamu benar-benar beriman. Dan kita tahu dah kalau sebut benar-benar beriman maknanya hidup dia tu lah. Nah, maka Allah tak kata jika kamu benar-benar beriman, iaitu hidup iman di hati, maka sudah tentu kamu akan meninggalkan syaki baki riba. Itulah tentu. Kerana itu sifat, sifat orang yang bertakwa, yang hidupnya daripada bermula iman pada Allah Ta'ala. Sebab dia kata zikir-zikir ni kena bermula. Ya tak? Bermula tuan-tuan. Ingat isteri. Bermula ada isteri. Ingat anak. Masih ada anak. Ya tak? Ini belum kahwin. Belum kahwin, ingat anak. Pulak dah. Kahwin, budak lagi. Ya tak? Maka ingat-ingat itu bermula padanya perkara itu dulu. Ya tak? Maka ingat Allah bermula padanya mesti beriman kepada Allah. Ya allazina amanu, hai kamu beriman, hai orang-orang yang beriman, bermula padanya Allah nak ingatkan kita kepada dia. Allah tiada Tuhan melainkan dia. Kenapa Allah, Allah ni nama bagi Tuhan orang, orang Islam. Siapa yang menamakan Tuhan tu Allah? Allah sendiri. Tak, kita nak jawab pada dia. Allah sendiri. Ya tak? Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku Allah dalam Al-Quran. Maka tiada Tuhan melainkan aku. Tengok kitab-kitab lain, ada ke tak ada? Dia guna apa? God, Lord. Terjemahan dia kalau kita ngaji, itu apa dia? Dia adalah perkara yang dia kata umum, bukan nama khas, nama nama umum. Terjemahan dia ikut etika penterjemahan umum di
diubah ataupun ditranslate berarti terjemah kepada umumlah. God mana Tuhan umum. Enak. Kita sendiri tuan-tuan kalau dalam tu kita Tuhan, kita kata God. Tapi bila Allah sebut Allah, nama khas, kita terjemah nama khas Allah. Tiba-tiba God dia nak terjemah pada nama khas Allah. Mana betulnya? Enak. Etika penterjemahan pun dah salah. Kecuali tadilah yang kata musuh-musuh Islam sentiasa mengkaji dan mereka mengambil apa juga jawapan ataupun penemuan mereka tadi untuk digunakan untuk melemahkan umat Islam dan akhirnya menyelewengkan orang Islam daripada agama dia. Seperti di Indonesia, tiba-tiba buka TV tuan-tuan, Pancasila ya. Marilah kita kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Penyayang. Tuhan Allah telah menyediakan bagai-bagai nikmat untuk kita sebagai hamba dia. Maka marilah kita ambil dengan jalan yang betul. Tetapi manusia tetap melakukan dosa. Melakukan banyak kesalahan. Manusia tetap melakukan kerosakan. Tetapi Allah yang Maha Penyayang tadi telah mendatangkan anaknya Isa bin Maryam untuk menyelamatkan manusia. Menjadi pengganti untuk menebus dosa-dosa mereka. Ini tuan-tuan. Orang-orang Melayu yang dalam keadaan pening ni, Allah, enak. Kalau macam tu kita buat jahat, tak apalah. Isa, anak Maryam ni boleh tebus dosa kita. Maka, tak heran di Indonesia, disebut di sana 2 juta tiap-tiap tahun, ubah agama Islam kepada Kristian. Benar? Ini yang benda yang dia pelajari, dia kaji. Ini orang Islam, sebut Allah, ini Tuhan mereka. Maka kita macam mana? Enak, macam mana? Maka dia guna. Kalau nak sebut, sebut. Sebab apa manusia boleh sebut Allah, Allah, Allah? Fitrah. Sebab kejadian asal dia, Tuhan dia Allah. Bila dia wasak, selewek, sesat daripada agama Allah, perbuatan akibat daripada perbuatan apa? Nafsu yang dikuasai oleh syaitan. Tetapi padanya ada lagi saki baki fitrah. Maka saya juga nak sebut Allah. Silakan, sebab kamu mengakui dalam hati kecilmu Allah, Tuhan kamu. Tetapi bila kamu nak terjemuh, mengalih bahasa kitab kamu untuk disebarkan, ini menjadi persoalan. Yang kami orang Islam, sifat hazar yang diajar dalam Islam, itu berhati-hati. Apa tujuan kamu? Apa maksud kamu? Nak mengembalikan manusia kepada Allah, jadi Tuhan melainkan dia? Sila. Tetapi untuk merosakkan kepahaman, sehingga kamu merosakkan kalimat tauhid tadi, Allah mempunyai anak tadi, itu adalah sesuatu yang rosak. Dan bila kamu tukar kepada bahasa Melayu, bukan untuk dibaca oleh orang India, bukan untuk dibaca oleh orang Cina, dan bukan dibaca oleh orang putih, tetapi dibaca oleh orang Melayu. Apa tujuan kamu? Ini persoalan. Tapi Allah Ta'ala dah sebut dalam Quran dah. Yang kita beriman pada setiap ayat-ayat Quran tu. Apa dia? Walan tarda'an kalyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan redha sampai bila-bila pun lan. Mana? Mereka tidak akan suka duduk diam diri kecuali apa dia? Sehingga kamu mengikut jalan hidup mereka. Siapa dia? Yahudi dan Nasrani. Ya tak? Ya, tiba-tiba kita boleh kata, Yahudi Nasrani kira okey dah, ngam dah. Boleh? Sedangkan Allah Ta'ala kata, berjaga-jaga. Sebab mereka sampai bila pun tidak akan redha. Allah Ta'ala, tuan-tuan. Tiba-tiba kita kata, Kristian dah okey dah. Bermasyarakat, tuntutan. Tetapi memberi ketaatan, suatu kesilapan. Sebab Allah Ta'ala sendiri memberi peringatan. Bukan manusia, bukan Badrul Isyam, bukan ulama-ulama dah. Allah. Itu ada banyak dalam Quran. Ya Ahlul Kitab, Ya Ahlul Kitab. Nabi diutuskan untuk memberi penjelasan. Dan Ahlul Kitab yang tidak mahu menerima. Kerana tak redha. Lebih-lebih Yahudi lah. Dan lebih-lebih Nasrani yang dah sesat. Yang mengatakan Isa Ibn Abni anak Maryam tadi, anak Tuhan. Lagi-lagilah dia nak sesatnya kita. Semoga Allah pelihara kita daripada. Jadi balik-balik tadi, jika sekiranya kamu benar-benar beriman, tapi kita fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kamu tidak berbuat demikian, maknanya kamu sudah lalai. Kamu sudah tidak menghidupkan Allah, tiada Tuhan melainkan dia. Maka ketahuilah bahawa di sana diisytiharkan perang daripada Allah dan Rasul. Tengah. Kita yang beriman kepada Allah, biharbi minallah, dengan peperangan daripada Allah dan Rasul. Bayangkan kan? Tak tahu.
keluarga kita. Takutlah kalau Allah tu hidup. Tapi ini yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Nah, yang akhirnya tuan-tuan, orang akan sanggup tinggal dalam keadaan apa dia? Sederhana, walaupun amat sederhana. Tapi nah, mereka tidak sanggup untuk melakukan penderhakaan dengan Allah Taala. Apatah lagi istihal perang dengan. Nah. Oh, berat tuan-tuan. Itu sebabnya menjadi sesuatu yang cukup berat bagi kita. Nah, untuk kita terus memperjuangkan dalam kehidupan ini untuk menegakkan semula hukum hakam Allah Ta'ala. Kerana hanya dengan hukum hakam dialah dapat menyelamatkan generasi-generasi akan datang. Tapi mana mungkin kita dapat menyelamatkan mereka kalau kita sendiri tidak dapat menyelamatkan diri kita untuk menghidupkan perintah Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Kerana pertolongan itu hanya datang bila dia betul-betul dalam keadaan tadi ayat ini tentang. Yang tadi ayat lain yang Allah kata jaga-jaga kalau kamu tak buat. Yang ini Allah Ta'ala kata apa? Bertakwa kamu pada Allah Ta'ala. Semoga kamu akan berjaya. Allah tunjuk jalan kemuliaan, jalan kejayaan. Tapi di sana Allah tunjuk jalan, jalan kehancuran. Mana? Ketahuilah. Tapi, wa'in tu betul. Jika kamu bertaubat diri. Nampak? Falakum ru'usu apa dia? Amwalikum. Bagi kamu pokok. Ha, taubat. Taubat ke mana? Ambil balik pokok. Yang lain dilepas. Apa dia? Yang berlipat ganda tadi. La tazlimuna wala tuzlamun. Enak, nampak dia? Kamu tidak menzalimi orang dan kamu tidak menjadi zalimi orang. Nampak Islam tuan-tuan hebat tuan-tuan. Kamu kita tak kena zalim dan kita tak zalim orang. Barulah betul. Betul. Ya. Ini ya. Memang di sana ada hadis tentang ya ada orang yang menghidupkan sistem dan mengambil sistem itu, dia adalah sama seperti mana yang disebut. Tak nak ceritakan betapa beratnya ya ada perbuatan riba ni seperti minum arak ya ada. Maka Allah Taala sampai kata biharbi minallahi wa rasulih ya ada. Perperangan tuan dengan peperangan harbi tuan ya ada. Bukan kecil-kecil. Maka bila kata begitu, maka yang boleh menghidupkan pemberi riba ialah yang menerima riba. Cuma hari ini, ya tak? Tadilah. Pasal mereka merasakan tidak ada jalan lain. Maka kalau tidak, tak merasa mereka dengan keinginan mereka tadi. Ya tak? Maka mereka terpaksa buat dalam keadaan mereka tidak redha. Dan dia tak redha tu sebab memang kita rasa tertekan. Hatta tuan-tuan dari Islam, baru ni saya tanya, ya tak? Sahabat kita yang beli rumah, RM280,000 akhirnya bila dia bayar mengikut jadual, berapa dia bayar? Tuan-tuan? Double! 700! 3 kali ganda. Tuan-tuan, subhanallah tuan-tuan, tidakkah dizalimi? Tetapi mereka dapat hidup menzalimi orang kerana kita membiarkan diri kita dizalimi. Itu yang kata Nabi kata, berhentikan orang yang daripada kena zalim dan berhentikan orang yang zalim. Ya, orang yang dizalimi kita berhenti bagi bayaran. Orang yang zalim kena berhentikan dia dari perbuatan dia. Tapi kita tidak ada kekuatan sebab sistem yang kita amal tadi. Ya, dia kata wajib atas kita berjuang bersungguh-sungguh mengorbankan apa yang ada untuk apa? Untuk memberhentikan kezaliman ini dengan tertegaknya sistem yang adil. Dengan kita mengorbankan kehidupan kita demi untuk kehidupan anak cucu generasi yang akan datang. Kalau kita kasih kepada mereka. Bila kita kasih kepada mereka? Bila kita sanggup buat kepada mereka? Bila Ustaz? Bila mereka hidup di hati. Itu yang orang sanggup berkorban harta kekayaan dia sanggup gadai-gadai. Sebab anak itu hidup di hati. Bila anak itu hidup di hati, apa saja untuk anak dia sanggup korbankan. Biar dia tak makan, dia sanggup lakukan untuk anak. Bila? Bila anak itu hidup di hati. Diterimakan dalam perbuatan bukti dia, dia berkorban untuk anak dia. Mereka semua duduk di hati dengan. Jadi balik pada tadi, tak usah kita tekan sangat sebab kita ni dah dalam keadaannya. Apa yang perlu ialah dalam keadaan tak redha, maka kita wajib berjuang supaya perjuangan itu sebagai galang ganti kepada ketidakredhaan kita pada perbuatan mereka. Ya nah. Pasal kita tu dah. Tapi saya sebut orang yang paling tinggi martabat. Pasal martabat pun ada beberapa keadaan. Ya nah. Maka orang yang paling tinggi, dia kata biar aku hidup dalam keadaan terlalu amat sederhana, janji aku tidak terlibat dalam perkara ini. Dia akan dapat kemuliaan di sisi Allah yang paling utama.
Tetapi ada juga yang tak reda tapi memerlukan padanya, tetapi dia berjuang untuk memberhentikannya supaya generasi akan datang tidak akan dizalimi dengan sistem itu. Itu insya-Allah kita mohon semoga Allah apa ni ampunkan akan. Tapi jangan tambah. Eh dah, budak-budak boleh beli lagi satu rumah. Wah, itu tak sedar dah. Dah ada satu cukup. Tapi janji